Sebuah unggahan video yang dibagikan oleh akun TikTok @audreyirham menjadi viral di TikTok. Pasalnya, video itu memperlihatkan fenomena pertemuan air laut yang berbeda warna. Terlihat jelas air berwarna biru tua dan hijau toska terekam jelas dalam video tersebut. Dalam keterangan di video tersebut, pengunggah juga menuliskan pertanyaan, mengapa air laut tersebut memiliki warna yang berbeda? Video berdurasi 18 detik itu langsung mendapat banyak respon dari netizen. Rupanya banyak netizen yang memberikan respon positif dan saling berbagi pengetahuan. Salah satunya pada komentar dari pemilik akun @MuhammadAkbarRifai yang menyebut jika pertemuan air tersebut tidak akan pernah bisa menyatu sebab menurutnya pertemuan air laut dari dua samudra yang berbeda memiliki tingkat kadar garam dan mineral pendukungnya yang berbeda sehingga air laut tersebut tidak akan bisa bertemu. Ada pula yang menjelaskan jika fenomena tersebut sudah tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Pengunggah video tersebut diketahui bernama Audrey Irham. Saat dikonfirmasi oleh tribunvideo.com pada Senin 10 Januari 2022, Irham membenarkan videonya tersebut. Ia juga membenarkan jika fenomena perbedaan warna air laut di videonya itu disebabkan oleh kadar garam yang berbeda dan merupakan kuasa sang pencipta. Irham menerangkan jika lokasi tersebut bukanlah di Laut Indonesia, melainkan di wilayah Kuantan, Malaysia. Pria yang berprofesi sebagai pelaut itu menjelaskan jika fenomena tersebut sering ia dan teman-temannya jumpai di lautan lepas. Namun bagi yang belum pernah melihatnya secara langsung, tentunya akan terkesima dengan fenomena alam tersebut.